Beralih ke Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, sedikitnya 104 atlet tinju dari 17 kota dan kabupaten Bekasi se-Jawa Barat menggelar pertandingan perdana di Sasana Kota Bekasi, Jawa Barat. Pertandingan tinju dengan peserta junior tingkat sekolah dasar hingga senior tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan para atlet tinju di atas sasana pasca diterjang pandemi hingga 2 tahun lebih tak bertanding. Demi melihat kesiapan para atlet, pasca tak kunjung bertanding lantaran diterjang pandemi 2 tahun terakhir, Persatuan Tinju Nasional KONI Kota Bekasi menggelar pertandingan tinju amatir kelas junior hingga senior di halaman Sasana Esalala, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Sejumlah atlet tinju dari berbagai wilayah se-Jawa Barat tersebut unjuk kebolehan selama di atas ring. Animo dan dukungan dari penonton maupun sesama atlet pun terlihat meriah saat dua atlet junior usia 11 tahun bertanding antara Kota Bekasi melawan Kota Bogor. Menurut Ketua Pertina Kota Bekasi, Riki Suhendar mengatakan pertandingan eksibisi ini diikuti 104 atlet mulai dari kelas junior tingkat sekolah dasar hingga tingkat senior dari 17 kota dan kabupaten se-Jawa Barat seperti Kota Bekasi, Depok, Bogor, Majalengka, Cirebon, hingga Bandung Raya. Agenda hari ini kita sudah melaksanakan dari hari Jumat kemarin hingga Minggu nanti. Ini kegiatan The Patriot Eselan Championship Boxing 2022. Ini kita selenggarakan bersama dengan teman-teman Pertina se-Jawa Barat. Alhamdulillah pada dari hari kemarin hingga nanti peserta yang mendaftar itu ada sekitar 104 orang dan 17 kabupaten kota ini. Riki menambahkan, pertandingan eksibisi ini bertujuan untuk melihat kesiapan para atlet saat bertanding di atas ring, seperti kesiapan fisik maupun mental sang atlet. Sementara itu, peserta tinju yang akan bertanding mengaku senang dengan adanya pertandingan secara langsung tersebut. Para atlet pun berharap pertandingan secara langsung seperti ini dapat dilakukan sesering mungkin demi melatih mental dan fisik sang atlet selama berada di sasana. Berlatih tinju udah dari sejak kapan? Dari kecil sih. Cuman pas latihan di sini baru dari sering tanding. Tandingnya di mewakili Kota Bekasi? Iya. Atau mewakili kota mana? Bekasi. Ini belum bertanding nih. Selain itu, pertandingan perdana yang didukung oleh Pertina se-Jawa Barat ini juga bertujuan mempersiapkan para atlet khususnya cabang olahraga tinju se-Jawa Barat jelang Pekan Olahraga Daerah pada bulan November 2022 mendatang. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan.